Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batanghari kini mulai mewarning warga yang berada di daerah aliran sungai mengingat debit air sungai Batanghari yang terus naik. Salah satunya warga di Desa Pasar Terusan, Kecamatan Muara Bulian. Warga diminta untuk waspada terhadap kemunculan buaya yang akhir-akhir ini kerap muncul di permukaan sungai. Meski buaya yang kerap muncul belum menunjukkan keganasannya, namun dengan meningkatnya debit air sungai, sang predator tentunya akan semakin dekat dengan pemukiman warga, sehingga dikhawatirkan sewaktu-waktu dapat menyerang warga. Pihak BPBD meminta Badan Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA untuk segera melakukan tindakan terkait hal ini sebelum terjadi korban jiwa akibat serangan hewan buas tersebut. Pada saat ini, oke, kita tonton. Kedepannya takut anak-anak kita di pinggir sungai, saudara-saudara kita lagi mancing, buaya lapar, takutnya itu kan itu. Nah, kami mohon juga kerjasama melalui media ini, kerjasama rekan-rekan dari apa dari BKSDA, mohonlah diamati juga itu pergerakan daripada buaya yang ada itu. Yeah. Itu binatang buas, kita khawatir menjadi korban di tengah masyarakat kita. Pirdana Atrio, Jambi TV.